Sejak berdirinya Kota Batu tahun 2001 hingga saat ini, Kota Batu masih belum memiliki baju khas daerah seperti daerah lain. Maka dari itu, dalam rangka kegiatan pembukaan Kongres Kebudayaan 2 yang digagas oleh Dinas Pariwisata Kota Batu bersama Dewan Kesenian Kota Batu ini, juga digelar seminar dengan mengangkat tema Cipta Baju Khas Daerah Kota Batu, di mana seminar ini diharapkan baju khas daerah tersebut bisa terwujud di tahun 2023. Tentunya Dinas Pariwisata Kota Batu dan juga Dewan Kesenian Kota Batu akan menampung aspirasi dari semua kalangan dan golongan untuk membuat baju khas daerah Kota Batu lewat seminar ini. Selain itu, melalui seminar ini juga diharapkan terciptanya konsep, desain maupun model baju daerah yang mencirikan Kota Batu mulai dari warna, flora, fauna, ataupun kearifan lokal yang bisa menjadi identitas khusus bahwa baju tersebut merupakan baju khas daerah Kota Batu. Di samping itu, apapun hasil ide kreatif dari para seniman, budayawan, hingga masyarakat Kota Batu ini, nantinya yang terbaik demi pengembangan kebudayaan di Kota Batu. Terlebih bahwa baju khas daerah ini nantinya juga akan dipatenkan agar bisa digunakan pada event-event kebesaran di Kota Batu. Kota Batu sejak tahun 2001 ya, pada saat terbentuk, kebetulan sampai dengan hari ini belum memiliki baju daerah. Makanya pada hari ini kita angkat sebuah tema dalam rangkaian Kongres Kebudayaan Kota Batu tahun 2023, Batu Culture Garuda Festival. Salah satu tema acaranya adalah baju adat tadi. Ini alhamdulillah ini sudah sangat bagus. Banyak sekali kalangan-kalangan seniman, budayawan, ya DPRD, atau masyarakat dan sebagainya hadir, termasuk Koja Pendirian Kota Batu hadir di sini. Dan kita berharap karya cipta baju daerah ini bisa terwujud di tahun 2023. Diadanya ini tentu untuk laki-laki, perempuan, untuk kegiatan-kegiatan formal maupun informal gitu ya. Tidak, kita berharap nanti hari apa gitu ya, pelaku pariwisata, hotel, destinasi itu menggunakan baju adat itu. Saya kira sepenuhnya kita serahkan di forum ini. Namanya, bentuknya, warnanya, apa saja bahan yang digunakan, maupun mengambil kearifan lokal apa yang ada di Kota Batu, kita serahkan sepenuhnya di forum ini. Turut hadir dalam seminar ini anggota DPRD Komisi B Kota Batu, PHRI Kota Batu, Lembaga Adat Kota Batu, budayawan Kota Batu, Haki Kota Batu, desainer, seniman, pengrajin batik, Asosiasi Pariwisata, Asosiasi Ekonomi Kreatif, Pokja Kota Batu, hingga masyarakat sekitar. Dari Kota Batu, Violan Iwanda, ATV melaporkan.